Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Rames ORG. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan unboxing sebuah plastik tempat sampah ya. Namanya Samono Garbage Bag. Jadi ini termasuk proyek do it yourself project. Bisa dipakai untuk do it yourself project, spring cleaning, pindahan, juga bisa dipakai untuk penyimpanan. Isinya 100 piece dari merek Samono. Ada pilihan warnanya hitam, biru, pink, hijau, dan kuning. Ini bentuknya, detailnya material dari PE. Pilihan warna colorful, diimpor oleh PT Wok Global Technology. Kantornya di Pantai Indah Kapuk Peak. Didesain di Hong Kong. Nah ini ya, ada warningnya, jauhkan dari api, jangan kena objek yang tajam. Oke, kita coba buka dulu aja ya teman-teman. Mungkin nggak usah buka semuanya, kita keluarkan salah satu saja sebagai contoh. Kita ambil warna pink karena sepertinya yang menarik atau unik adalah warna pink. Jadi kita ambil satu yang warna pink. Oke, ini jadi bahannya material plastik ya teman-teman, dan ini material plastiknya bisa dibilang cukup tipis. Lalu dia modelnya gulung seperti ini. Terus kita tinggal tarik. Nah, seperti itu. Nah, kita sekarang sudah punya plastiknya. Nah, untuk panjangnya sendiri, ini kalau dari panjang meja ini, kemungkinan besar dia ada di sekitar 40-50 senti. Di sini ada dimensinya tidak ya? Tidak ada. Nah, ini cukup besar ya teman-teman plastiknya. Jadi dimensinya kurang lebih 50 senti. Panjang meja ini 60. Betul. Nah, jadi panjang meja ini 60 senti. Jadi kalau dari ujung sini sampai ke ujung yang satunya itu sekitar 50 cm. Dan untuk pegangannya ini kurang lebih di 15 cm mungkin ya. Jadi ini, sorry, bukan 50 tapi 45-an. Nah ini kemungkinan besar di 15 cm kurang lebih. Oke, kita coba buka lagi plastiknya. Selebar apa, jadi ini dia plastiknya teman-teman. Jadi ini plastiknya lebarnya 3 seperti ini, lebarnya bisa sampai 35 atau 40. Jadi cukup besar ya. Nah, ini cukup besar. Kita coba zoom out dulu. Oke, cukup besar ya ternyata. Dan plastiknya cukup tipis juga ya, emang dia bukan tipe plastik yang depan, tapi mengingat harganya juga terjangkau, jadi ini termasuk bagus kualitasnya. Oke, ini dia plastiknya teman-teman. Jadi cukup besar ya dimensinya. Kita bisa lihat muat banyak dan ini masih ada sisa. Oke, jadi itu dia reviewnya. Terima kasih.